sebut berkah. Bismillah. Oke, okay, Bang Bro, seperti biasa di segmen kali ini kasih dong vitamin tentang tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang sholat. Siapa tahu setelah mendengarkan tausiah dari Bang Bro di pagi hari ini, kita bisa menjadi, sholat kita tuh bisa menjadi sholat yang khusyuk dan yang sempurna sholat. Begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan itu semua tidak terbilang. Dan itu semua tidak akan mampu kita bayar dengan apapun. Salah satu ciri orang yang tahu terima kasih adalah dia mengingat siapa yang mengasih. Dan yang pantas untuk kita sampaikan terima kasih adalah kepada Allah Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Jangankan kepada yang taat, kepada ahli maksiat saja Allah masih memberikan rezekinya, masih memberikan karunianya, masih memberikan kesempatan kepadanya. Karenanya syukuri nikmat yang kadang kita tidak memahami, bahwa kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan. Ini semua adalah hadiah terindah dari Allah. Maka balas itu dengan apa yang membuat Allah senang, membuat Allah gembira, membuat Allah bahagia. Sambung komunikasi. Ada orang baik, baik banget sama kita. Tapi satu waktu kita perlahan meninggalkannya. Apa perasaan orang yang baik sama kita dan perlahan kita meninggalkannya? Marah, kecewa, dan mencari. Mana sahabatku? Mana temanku? Kok tidak menelpon? Kok tidak mengabarkan? Kok tidak menyampaikan? Saat susah dia datang. Saat punya masalah dia mengadu. Aku berikan apa yang dia butuhkan. Aku kasih apa yang dia inginkan. Kok tiba-tiba dia ghosting? Tahu ghosting? Menghilang tanpa sebab. Menghilang tanpa terlihat. Kepada manusia, bisa kecewa, padahal kebaikan hanya sedikit yang diberikan. Saat kita menghilang tanpa komunikasi. Apalagi kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan berbagai macam keinginan, harapan, impian, dijauhkan kita dari kesulitan, kesusahan, dijagain, dilindungin. Kenapa harus kita tinggalkan? Kenapa harus kita abaikan? Kenapa kita tidak datang saat dipanggil? Saat bos memanggil, segera kita datang. Saat pimpinan memanggil, segera kita tunaikan. Mengapa saat Tuhan memanggil, begitu mudah kita mengabaikan dan meremehkan? Jangan sampai satu waktu, karena kita meremehkan panggilannya, saat kita butuh, dia remehkan apa yang menjadi keinginan kita. Masya Allah, boleh minta tepuk tangan nih Ibu-Ibu. Menarik sekali dan gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Kita boleh berdiri, Pak Bro, dan saya juga mengajak Kang Jal untuk ke tengah. Saya minta satu orang perwakilan dari Ibu-Ibu yang hadir di studio untuk naik ke atas bersama kami untuk menerima ya kaligrafi dari Kang Jalan. Ibu, silakan mau mewakili lewat ya boleh Bu, boleh lewat depan juga enggak apa-apa. Oke, silakan. Silakan ya. Ibu. Waduh. Oke, dan enggak kerasa sudah 1 jam kami menemani Anda semua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Menjemput Berkah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi hanya di Net. Menjemput Berkah. Bismillah.